Badan gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngilu-ngilu sebadan gitu, kayak gue kegesek sakit. Profil Vidi Aldiano mengungkap seperti apa saja efek samping kemoterapi yang ia alami. Tahun ini Vidi memang sudah mulai menjalani kemoterapi demi melawan kanker ginjalnya. Melalui laman media sosialnya, artis Indonesia ini tampak membagikan kisahnya terkait kemo. Vidi memposting dua video bertajuk Online Journal, Part 1 dan Part 2. Part 1 Vidi menceritakan aktivitasnya dan menyatakan ia baik-baik saja. Pada Part 2 postingan video Vidi, menyebutkan efek samping setelah ia menjalani kemoterapi. Badan gue kayak menggigil semalaman dan kayak mulai ngilu-ngilu sebadan lagi, kayak kalau kegesek sakit. Vidi juga menyebut bahwa saat bangun ia mengalami takikardi. Takikardi itu kayak dimana nanti gue tiba-tiba kayak heart rate-nya tinggi di atas 110. Meskipun begitu, Vidi tetap menjalankan aktivitasnya sesuai rencana. Penyanyi ini memiliki nama asli Oxavia Aldiano dan menggunakan nama panggung Vidi Aldiano. Vidi memeluk agama Islam dan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1990. Pria berusia 33 tahun ini merupakan putra pasangan suami istri Hari Kis dan Bes Barini. Ia juga memiliki seorang adik yang juga berprofesi sebagai penyanyi bernama Fadi Akbar. Vidi pernah bersekolah di SD Al-Azhar 4, SMP Al-Azhar 3, dan SMA Al-Azhar 1. Setelah lulus, ia melanjutkan kuliah di Universitas Pelita Harapan jurusan manajemen. Vidi juga pernah melanjutkan pendidikannya di University of Manchester dan Berklee College of Music. Vidi sudah memulai karirnya dengan membentuk band sejak kuliah di Universitas Pelita Harapan. Pada tahun 2008, ia meluncurkan album pertamanya dengan judul Pelangi di Malam Hari. Mendapatkan kesuksesan, Vidi lantas meluncurkan single-singlenya yang lain. Dalam profil karirnya, Vidi Aldiano sudah mengeluarkan banyak lagu yang digemari banyak orang. Contohnya yang terbaru adalah Love For You, What You Eat, Darah Salam Kenal Tak Sejalan Tanda Diminta, Lalu Bertahan Lewati Senja, Ketulusan Cintaku, Ready For Love, dan masih banyak lagi. Pada 15 Januari 2022, Vidi resmi menikahi sang pujaan hatinya yang bernama Sheila Dara. Pernikahan tersebut juga disiarkan secara langsung melalui akun channel milik Vidi. Jarang mengumbar kemesraan, rumah tangga mereka jauh dari kabar miring hingga sekarang. Profil Vidi Aldiano mulai biodata pendidikan hingga kisah cintanya tentu membuat kita bisa mengenalnya lebih dekat.